biasa. Berapa kuali nih ha? Masya Allah. Bunda, boleh satu kata ya tanggapannya terhadap acara kita hari ini? Ternyata kita masih sempat untuk membuat acara pada bulan suci Ramadan. Apa motivasinya Zah? Kita bisa sama-sama menikmati yang super lezat ya. Teknik mengacok ya Zat, apa ngaco ya? Ada Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Pak? Rame-rame nih Pak. Ada untuk apa nih Pak? 1000 potong rendang Ustaz. 1000 potong rendang Pak. Ya, ini yang masak masyaallah luar biasa tenaga. Ini untuk siapa sebenarnya nih Pak? Untuk kita Ustaz, kita bersama rendang ya Pak ya namanya ya, Pak ya? Rendang suara hati Ustaz. Kok bisa rendang suara hati namanya Pak? Panjang ceritanya Ustaz. Perlu tahu juga Ustaz? Perlu Pak. Kemarin kita ada kebistu bagi-bagi rendang tuh. Iya Pak. Nah, kebanyakan guru ternyata persepsi rendang yang dibagi itu adalah rendang daging. Padahal itu rendang telur. Jadi setiap saya baca membatin juga. Jadi suara hati saya ketika itu berkata, andaikan rendang ini adalah rendang daging. Nah makanya termimpi-mimpi akhirnya suara hati ini disampaikan lagi dalam bentuk rendang. Semoga juga sampai kepada hati yang menerima Ustaz. Berarti itulah namanya untuk hari ini Pak ya. Itulah penyebab kenapa ya. Namanya. Tapi hari ini Alhamdulillah tersalurkan Pak ya. Insyaallah. Ustazah silakan selamat menikmati buka puasa. Jangan lupa ya untuk mendukung kebersamaannya karena saya ingin ada kebersamaan sini. Buatkan video 20 detik saja. Jangan panjang-panjang, hanya 20 detik karena akan kita gabungkan nanti itu kebersamaan kita di bulan Ramadan ini untuk tetap melaksanakan buka bersama. Selalu ada yang baru di acara dulu.